saksikan semuanya. Ayo dibuatkan bahana untuk ibu. Let's go. Happy happy birthday. Ringanlah doa berhasil. Come on. Ulang tahunmu sudah pasti diingat. Kawan-kawan beradik ini semua bernyanyi untukmu. Di pipi buana namida sapura izu. Happy birthday, Kadita. Happy birthday, Kadita. Happy birthday, dear my friend. Happy birthday to you, Kadita. Happy birthday. Yeah. Mari kita nyanyikan sekali lagi sambil menyalakan lilin ya. Let's go. Acung. Gak ada strawberry-nya. Oh. Wah parah kok. Tadi aku udah request. Kemarin aku juga kita minta tumpeng. Gak ada tumpeng. Gak mau tiup lilin kalau gak ada strawberry. Ya udah tiup pala Jabib. Ya. Bang Jabib buka jaketnya itu udah strawberry merah. Sudah menyala, nyanyiin guys. 1, 2, 3. Happy birthday Kak Gita. Happy birthday Kak Gita. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Kak Gita. Abis itu kita nyanyi lagi. Nyanyinya tiup lilinnya ya guys. Yes, lilin. Oke, 1, 2, 3. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sebelum tiup lilin kita berdoa dulu ya untuk Kak Gita. Ayo. Berdoa dimulai. Amin. Yeay, amin. Kak Gita silakan meniup lilin. Let's satu, go. 1, 2, 3. Yeay. 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 Kak Gita. Wow. Wow. Kertas yang direbutkan oleh siapa ya ini? Siapa ya? Siapa pemiliknya? Gracie. Gracie. Orang-orang Gracie pada bilang Gracie. Siana. Gracie aja ngomong sama aku masih takut, guys. Aslinya mah. Kamu teh. Oh. Gita ketempelan. Apa kamu sebenarnya mau ditempelin sama aku juga kan? Sini kamu. Aku tempelin. Panggil temen kamu, panggil. Ayo, jangan jadi karisma. Come here. Ya deh. Aduh, pertemuan gengsian ini ya. Aku yang baca lagi ya tahun ini ya, Kak Gita ya. Gak apa-apa, kan tahun kemarin bukan dia. Gak tahu, gak tahu. Aku juga tahun kemarin gue. Dea sih, Dea lah. Kayak itu udah 4 tahun yang lalu gak sih? Emang okay, kita rotasi aja terus. Cium katanya. Cium. Gak. Kasian nanti. Yeay. Okay. Aduh, oke. Okay. Happy birthday ya Kak Gita. Udah 23 tahun aja ya umurnya ya Kak Gita ya. Ya terima kasih. Ingat gak sih dulu kita umur, lu umur 17 tahun. Iya. Gua umur 14 tahun. Helisma lu umur berapa ya? 18. 18. Terus sekarang kita udah kepala dua. Oh, udah kepala dua. Semua kita bertiga udah kepala dua guys. Ya Allah udah kayak cepat banget waktunya berlalu ya. Tidak terasa. Ya kan, jawab dong. Iya, kita sudah besar. Tapi sekarang juga Kak Gita hebat banget. Banyak yang sayang sama kamu. Keren banget. Keren banget, Gitroops. Gitroops. Ya benar-benar, Gitroops. Oke, tapi aku mau cerita sedikit nih. Kadang lihat kamu tuh aku sebenarnya kepikiran. Kayak teman aku yang satu ini tuh kayak lagi baik-baik aja enggak ya? Terus apa ya Kak Gita yang lagi pikirin, karena di antara kita bertiga yang terlihat sangat normal tuh dia doang gitu. Ya kan?
bukan gitu maksudnya, tapi kayak aku penasaran justru. Soalnya kayak kok dia gak pernah cerita ya, kayak kalau cerita tuh beda gitu. Nah, tapi aduh lupa kan jadinya. Tapi kamu juga bukan tipe yang kayak emang mau cerita langsung gitu kan. Jadi kayak kadang aku mikir kayak teman aku yang satu ini sebenarnya lagi gak apa-apa kan ya, kayak gitu kan. Terus ada satu momen di mana kita berdua lagi makan mie, ingat gak? Iya ingat, yang di bawah kan. Iya, makan mie, terus di situ kamu cerita tentang keluh kesah pikiran kamu sebelum tidur. Dan iya guys. Dan di situ aku jujur aja kayak, hah ternyata teman aku yang satu ini tuh lagi merasakan hal ini, kok dia baru cerita ya sama aku gitu. Pasti dia kebisikan gue ya? Enggak, cuman, oh, enggak kok, kamu. Emang penyesuaian dalam hidup, belum 25 tapi udah quarter life crisis ya. Iya, yeah, semangat ya. Dan aku tuh di situ aku ngerasa kayak, oh ternyata teman aku kalau yang ini tipe yang ini nih kayak gitu ya cara menceritakan keluh kesahnya dia gitu. Dan tapi di situ aku juga makasih banget ya udah mau cerita sama aku. Karena aku pikir kamu tuh menganggap aku tuh kayak ah yaudahlah mau kan berisik doang kayak gitu. Tapi kayak dia mau cerita sama aku setelah gitu guys. 6 tahun setelah lu 6 masih tahun. Mikirnya itu. Ya enggak sih sebenarnya sih, cuman kayak aku setelah bilang, 6 tahun. Akhirnya. Cuma kadang tuh aku mikir kayak kayak gitu sebenarnya mau cerita sama aku enggak ya gitu. Cuman di situ aku seneng banget kamu mau cerita sama aku. Satu hal yang pengen aku pengen kasih tahu ke kamu, kalau misalnya ada sesuatu, ada cerita apa aja, ceritainnya ke aku, ke kaget, kok kaget, ke Kak Eli, okay. O'Neil atau teman-teman yang lain, karena menurut aku tahu kan kamu kan anak perempuan pertama, pasti banyaklah pikiran-pikiran yang kayak ya mengganggu isi hati dan otak sebelum tidur. Nah kamu gak mau cerita sama aku, aku selalu menunggu hal-hal itu terjadi gitu. Kayak bahkan tiap kau cerita tuh aku selalu nangis. Kayak kayak gitu. Ceritanya sedih terus ya. Aduh maaf ya. Enggak, aku lebih mikir kayak, aduh ternyata teman aku yang ini tuh kayak gini, kayak gitu. Tapi itu hal yang normal ya. Dan, aduh aku jadi bingung. Dan menurut aku, kalau misalnya kamu mau minta tolong sama aku, langsung aja ngomong, jangan kepikiran kayak, ah teman aku kan yang satu ini sibuk kuliah, teman aku satu yang ini kan punya dunia ya sendiri gitu kan. Gak apa-apa, cerita sama aku seneng banget jadi adik yang paling pertama dalam hidup kamu. Semoga, oh ya sama satu lagi, okay. Semoga di tahun ini aku, kamu, Kak Eli, kita bisa sama-sama satu project di Sosenkyo nanti ya. Amin. Happy birthday Kak Gita. Terima kasih Bute. Terima kasih banyak. Ternyata kamu ada yang mau disampaikan enggak? Enggak. Ternyata mereka sehari ini enggak sih tahun ini lebih intim. Enggak, maksudnya kayak lebih dekat, sedekat itu ya karena mungkin kegiatannya bersama ya. Aku jadinya merasa lega kalau misalnya Gita ada Mute, berarti dia punya teman cerita. Mungkin dia tahu akhir-akhir ini karena aku lagi sibuk ya, jadi dia jarang cerita. Walaupun kita satu kosan bareng, tapi aku sering mendengar. Ya kan kita suka sekamar kan ya, kita. Kalau mengeluapkan amarah atau apa ya pasti kan ada ya. Jadi aku sebenarnya pengen nanya, tapi aku tahu sendirilah. Maksudnya aku bukan tipikal orang yang bertanya kenapa. Tapi kayak ya kalau misalnya ada apa-apa kamu bisa menceritakan semuanya kepadaku ya. Terima kasih. Itu sebenarnya nonton TikTok aja. Atau baca komen orang. Gak kayak maksudnya kayak aku tahu sih gimana ya anak cewek pertama ya. Benar sekali kita sama-sama. Iya, jadi seperti itulah apa ya kekuatannya anak cewek pertama, kita harus saling menguatkan kan walaupun kita di kosan saling menangis bersama, tapi setidaknya kita punya sesuatu yang untuk dilepaskan gitu, bisa cerita kalau misalnya ada apa-apa saling cerita, senang sih. Aku kan selalu serius di depan kamu.
Iya ya, terima kasih ya. Iya, semoga di waktu yang lama kita bisa terus berteman ya. Terima kasih. Opa punya ini ya, kontrakan rumah bersama. Aku warna merah, kamu jangan deh, jangan warna merah. Ya udah, jangan. Yaudah, ya udah ya, kayak gitu. Ya pokoknya aku harap pertemanan kita akan selalu langgeng, walaupun kita kadang suka masing-masing tapi kita akan selalu mengerti keadaan kita masing-masing ya. Oh, terima kasih. Kak Gita, ada yang mau disampaikan gak ke teman-temannya? Mute, aduh, happy birthday! Sebenarnya aku gak enak banget hari ini, aku STS. Kencana ya, besok udah waktu. Kamu kok kayak... Happy birthday. Gak apa-apa, salahin Om Jod. Jangan begitu. Gak apa-apa. Jangan begitu. Apa-apa. Terima kasih banyak sudah menjadi teman, aku menjadi... Ini lebih ke sebenarnya kita bertiga tuh lebih kayak ke keluarga sih daripada sahabat yang kayak ih, gue enggak pernah dengar kata-kata itu. Iya, bentar. Tahun kemarin kemarin juga ngomong. Enggak, pertemanan pergengsian ini tuh akan luntur pada saat STS doang. Jadi itu kayak setahun sekali doang iya, gitu. Coba lebih tiga kali kan. Coba lebih perjelas. Iya, kita tuh kayak keluarga karena mereka tuh udah ada di sini kayak dari kita pertama lahir di JKT, kita udah temenan. Karena kita sebenarnya cuma beda 6 bulan doang waktu itu ya masuk ya. Jadi kebetulan emang deket banget jaraknya juga. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan keluh kesah aku. Walaupun sedih terus, ya nanti aku cerita yang bahagia-bahagia ya. Iya. Akan ada saatnya ya. Akan ada saatnya. Eli, terima kasih banyak. Maafin kalau aku berisik. Sama kok, aku juga. Iya, terima kasih banyak. Kamu... Kita pasti bisa melewati kehidupan menjadi anak pertama ini. Horas anak pertama. Terima kasih banyak. Iya. Sudah. Kalau ada harapan kah buat Kak Gita sendiri? Harapannya mungkin aku lebih dewasa lagi kali ya untuk menghadapi segala hal. Karena aku sadar ya kadang aku masih kadang tantrum kecil ya. Maafin aku ya. Iya emang. Kalau misalnya aku keras kepala itu sih yang bikin aku tantrum tuh pasti aku karena aku keras kepala. Karena gak tahu kenapa aku tuh gak mau ngelakuin sesuatu hal yang alasannya aku tuh gak suka. Bukan gak suka, gak masuk akal di otak aku. Jadi aku terlalu mengotak-otakan sesuatu. Jadi melakukan hal yang benar-benar sesuai nalar aku aja. Jadi kalau misalnya gak sesuai dengan otak aku gak pengen gitu. Itu bukan yang harus aku lakukan di otak aku. Cuman semenjak semakin besar ya, semakin dewasa, ya ternyata tidak boleh seperti itu. Kita harus bisa lihat POV dari orang-orang lain juga. Jadi ya mungkin emang harus lebih dewasa lagi ya. Dan aku pengen banget kalian lihat aku sebagai Gita yang ada di sini tanpa mencampuri atau mencari-cari hal privasi ya. Jadi aku udah seneng bisa ngeliat kalian di sini dan kalian juga bisa seneng ngeliat aku di sini. Terima kasih banyak. Terus wishnya apa lagi ya? Mungkin doa-doa yang setiap malam aku panjatkan itu kali. Amin. Oh, katanya Tuhan katanya mau punya rumah bertiga Tuhan. Ya yang tetangga. Aku akan menunggu pada saat hari itu sih. Amin. Kita minta ya sama Tuhan nanti ya. Terima kasih banyak. Satu komplek lah, gak usah tetanggaan ya, banget. Ya, ya, boleh, satu komplek, biar kita ada kayak ya, jalan satu, kaki. Satu RT ya, satu RT. Iya, satu RT, biar ada kayak samper-samperan. Kalau tetangga kan kayak deket banget jalannya. Sebenernya biar bisa nitipin kompor gue udah mati apa belum. Terus mungkin apa ya, wish aku gak banyak sih. Karena aku ngerasa ulang tahun di setiap tahunnya itu banyak banget yang ngerayain. Bahkan tahun ini aku gak tahu udah berapa kali aku tiup lilin. Aku gak tahu. Udah lima kali. Dari kayak semua lilin dan semua kue dari orang-orang yang berbeda. Ternyata banyak banget yang sayang sama aku. Terima kasih banyak. Mungkin lanjut untuk wish-wish fans-fans aku kali ya. Terima kasih banyak fans-fans aku, Gitrus maupun fans-fans aku yang
dari manapun kalian kenal aku dan ngedukung aku sampai sekarang. Terima kasih banyak. Ini yang ulang tahun sebenarnya aku doang, tapi kalian kayak ikut repot dan ikut berbahagia, itu sih yang paling penting. Aku gak mau kalian ngelakuin sesuatu tapi itu gak ngebuat kalian bahagia. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih juga project-projectnya yang di Jogja kemarin, terus yang di depan sini juga. Terima kasih banyak. Semoga semua hal yang baik itu akan selalu berbaik ke kalian. Terima kasih. Yeay. Kan seumuran. Bentar, Gita deh tadi kayak Lin jadinya ya. Kan seumuran, Lin. Lin ajarin deh, nama kes Lin. Oke, apa ada yang mau disampaikan lagi dari Kak Gita buat teman-teman yang di Zoom? Oh, buat teman-teman yang di Zoom juga, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, ini 40 orang pertama, cepet-cepetan. Thank you so much. Makasih juga udah ikut. PO birthday t-shirt aku, semoga sudah sampai dan yang belum sampai semoga cepat sampai dan semoga pas ya sama kalian ya. Terima kasih banyak. Amin. Oke, kalau gitu gimana kalau kita sekarang foto bareng? Let's go. Sama teman-teman yang di Zoom dulu ya. Ya. Suka? Ya, Bibi. Let's go, Zabi. Dia tapi dia nempel. Huge ya Bibi. Let's go girls. Biarin aja, ntar dia ngepel kok. Nih Gracie mau di sini, Gracie. Gracie sini. Gracie sini. Maaf ya, Dey. Sini. Diri. Apa? Mutiara. Sini. Sini ayo sini Katrin. Jangan ngambek. Jangan cemburu gitu. Ayo. Duduk. Kak Gita aku join di sini boleh enggak? Boleh. Aduh, ada yang ikut-ikutan aja. Biasanya dua. Mepet. Satu orang adik lagi sebelah bawah. Satu orang bawah. Ini udah, Gracie. Ya udah, Lin. Lin, boleh. Gemes banget loh, Gracie. Mundur, guys. Mundur. Mundur dan masuk lagi. Emang harus perfeksionis sama Kak Zabibi nih. Yang Babib. Zabibi. Satu. Happy G-Day aja. Kalau gitu, Gita Happy G-Day gitu. Gimana ya? Happy G-Day. Ngomong happy kayak G-day. Belum makan orang ini. Apa yang keras? Happy G-Day. Oh, Happy G-Day. Oh, oke. Berarti kalau misalnya kita bilang. Oke, kalau misalnya kita bilang Happy G-Day, kalian bilang Sincerity. Happy Jedi. Happy Jedi. Happy G-Day. Muat gak nih kak? Ganti lensa lah kak. Yang fish eye kak. Kasih tahu Jebio. Potong gaji. Kata Bang Jebio, maaf kak gak boleh deket-deket. Aku. Tiga. Dua. Satu. Oh iya. Happy G-Day. 3, 2, 1. Happy G-Day. Gantian nih. Sincerity. Okay. Maaf deh. One more time. Sekali lagi ya guys. 1, 2, 3. Happy G-Day. Sincerity.
Video. Satu, dua, tiga. Happy G-Day Sincerity. Lari, lari, lari. Terima kasih. Tolong, tolong. Udah. Oke, selesai sudah perayaan ulang tahun teman kita, Kak Gita, dan selesai juga sudah acara Ramune no Rumikata. Cara meminum ramune pada hari ini telah selesai. Yeay. Meskipun hari ini telah berakhir, tapi kami harap lagu dan perasaan yang kami sampaikan hari ini dapat memberikan energi semangat untuk menjalani hari esok. Yeay. Dan mohon dukungannya selalu untuk JKT48. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Oke, kalau begitu izinkan kami mengucapkan salam sekali lagi. Seno! Seno! Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih! Yeay! Bye-bye! Terima kasih buat hari ini! Bye! Thank you! Eh, gemes banget warna-warni. Kenapa baru dikeluarin sekarang? Gelang warna-warninya. Wow, gak seru banget ya. Udahan doang sih. Dadah. Kemana dari tadi? Bye. Terima kasih. Thank you. Thank you. Apa-apa. Kita dukung yang menang ya. Terima kasih. Bye. Kak Gita. Thank you. Bye-bye. Thank you ya semua. Ya. Dadah. Enggak siu. Enggak menang siunya kemarin. Tapi tetap keren ya. Siunya tetap gak keren. Gak boleh gitu, dia udah tua. Iya. Ayo.
Tetap keren, tetap keren. Portugal keren. Terima kasih. Bye-bye.